datang bahagia. Biarlah semua yang dulu ku jadikan pedoman hidupku. Begitulah pengorbanan seorang suami dan ayah. Baru-baru ini pelakon Elmi Moin mendedahkan dia kini sudah 3 bulan bekerja sebagai pembuat pizza di sebuah restoran di Singapura bagi mencari pendapatan tetap untuk menyara keluarga. Tidak malu bekerja dalam bidang F&B, cerita Elmi, dia sanggup berjauhan dengan isteri dan anak-anak kerana memikirkan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Terbaik sikap Elmi ni. Ha, jomlah kita dengar sendiri cerita Tuan Punya Badan mengenai pekerjaannya itu. Saya bukanlah kategori pelakon A-list ataupun yang star value macam kawan-kawan yang lain, tapi alhamdulillah saya survive selama 10 tahun sebagai pelakon. Saya sayang, tapi oleh kerana kekangan dan juga tanggungjawab saya sebagai seorang suami dan ayah kepada dua orang puteri saya, saya terpaksa korbankanlah kerjaya dalam bidang lakonan. Walaupun jauh di sudut hati saya, sayang, tapi insyaAllah kalau setahun dua tahun lagi ke, kalau ada rezeki boleh involve balik, insyaAllah. Sebenarnya antara faktor-faktor yang membawa saya sampai bekerja, berhijrah ke negara orang dengan susah, memang saya cakap terus terang, susah dia tu, maksud saya susah tu waktu saya datang, saya tak ada lagi mana-mana tempat yang nak tinggal pergi cari kerja. Kenapa? Sebab itu sebenarnya semuanya datang kerana bila kita tengok ataupun kita rasa kita masih tak mampu nak memberi yang terbaik untuk keluarga, especially isteri dengan anak-anak saya. Sebab sebelum ni saya, selain berada berlakon, saya ada juga buat peniaga bisnes kecil-kecilan. Tapi bila banyak kali saya cuba itu, cuba jual itu, jual ini, try and error, tak menjadi, mungkin bukan rezeki. Jadi saya rasa macam, saya kena buat sesuatu lah, tak kira lah. Kalau saya nak mengharapkan dunia lakonan sahaja, dia dah tak boleh. Sebab dengan kompetitor yang ada tu satu hal lah. Lagi satu, saya tak ada masalah sebab saya tak compete dengan hero-hero. Kalau nak mengharapkan lakonan sahaja dalam sekarang ni, memang tak boleh lah. Itu yang punca saya berhijrah. Setelah berbincang dengan isteri saya pun setuju. Sebab saya memang tak ada pengalaman dalam bekerja di luar bidang. Sebab saya dulu lepas, saya memang habis sekolah, belajar lakonan, habis terus berlakon. So saya tak ada pengalaman. Jadi saya minta kerja tu memang gembel lah. Saya minta kedai pakaian, kedai restoran Thailand apa semua. Tapi yang dapat rezeki dekat outlet kios pizza ni lah. Saya teruskan lah. Sebelum ni dah di dunia glamour, tiba-tiba terjun bidang F&B. Untuk saya semua tu tak ada masalah. Sebab saya dekat outlet saya ni pun di Singapura, alhamdulillah, di Singapura ni penangan cerita Nur tu kuat sampai ke Singapura. Customer-customer pizza yang kenal, walaupun saya pakai mask sebab pizza, dia orang tahu suara saya, dia orang kenal saya dan tidak memandang negatif ataupun memandang rendah terhadap kerjaya saya sekarang. Masa saya plan nak datang, saya tak meletakkan tempoh masa yang berapa tahun pun. Cuma bincang dengan wife, lepas kita dah settle down, apa yang kita ni kan tanggungannya pelbagai. Okay, kita dah stabil lah, konsisten, baru kita rancang balik macam mana next step. Tapi bila saya dah start kerja, saya baru tahu bila-bila F&B ni dia ada step by step. Contoh sekarang bermula dengan staff crew. So kalau kita performance kita bagus, kita efficient bekerja, kita boleh upgrade kepada crew leader, supervisor, manager and all. Jadi saya rasa macam, oh, bidang ni menarik lah. Sebab saya tak nak bekerja, jadi saya bila bekerja macam ni, saya dah mula rasa macam, oh, nak target lah, nak try lah dalam masa 6 bulan dapat achieve crew leader ke contoh. So itu yang perancangan yang seronok, isteri dengan anak-anak datang Johor. Sebab saya dah bila saya rasa seronok lah, macam itu je. Saya kena cari demi anak-anak dan isteri saya lah. Itu saja. Sebab berlakon, walaupun macam saya kata tulis kat TikTok lah, dengan walaupun bayaran dia besar, lumayan, tapi untuk saya punya peringkat sekarang ni, gap tu kadang-kadang sebulan tak ada job. So untuk kita nak survive dengan payment yang sebelum ni tu dah tak boleh sebab saya ada tanggungan rumah, kereta, anak semua dah nak sekolah, macam tu lah. So Elmi, bila bercakap mengenai komitmen dan sebagainya kan, mungkin Elmi boleh kongsikan sedikit, bilakah fasa kesusahan yang dialami Elmi sendiri? Yang antara yang betul-betul terkesan ialah bulan puasa, di mana saya dengan isteri memang dah hampir sejak PKP, saya dengan isteri boleh kata 3 tahun. Bulan puasa kita orang akan ambil bazar Ramadan. Kita orang ambil 2 tapak bazar tau, di Shalam dan juga Bangi. Dengan of course lah, bila dah nak meniaga kena keluarkan banyak modal, belum lagi nak kira bayar pekerja ke apa ke, macam-macam lah. Kerana kan itulah, kami sekeluarga beraya bersederhana je. Sebab orang ramai datang bazar,
saya dah sampaikan guna mikrofon tu tarik crowd untuk beli produk saya jual makanan eh. Tapi betul-betul bukan saya seorang, ramai peniaga-peniaga mengalami benda yang sama. Cuba macam-macam untuk buat open house. Maksudnya produk-produk saya tu saya call kawan-kawan siapa nak buat open house boleh ambil saya punya otak-otak buat package apa semua. Saya dah buat macam-macam tapi bukan rezeki tu saya. Rezeki tu di tangan Allah. Tapi terima kasih juga kepada kawan-kawan yang support macam untuk open house Abang Kazah yang ambil package otak-otak saya, makanan saya untuk open house dia, dan adalah beberapa kawan-kawan lagi yang support saya, sangat appreciate lah.